Playgro baru saja mengadakan event bonding moments with your baby yang berlokasi di Buba Embam. Dalam acara ini Playgro bekerja sama dengan Smartmama dan juga Mother Care untuk mengadakan mom and baby yoga. Jadi tujuan dari acara ini adalah untuk mendekatkan bonding antara moms dan babynya. Jadi dari event ini kami berharap para moms bisa mendapatkan knowledge yang lebih dalam mengajak babynya untuk yoga atau workout. Jadi di rumah nanti para moms bisa menerapkan kegiatan ini pada babynya untuk menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan baby. Jadi kita tuh harus izin dulu sama baby sebagai si pemilik tubuh. Senang banget bisa sharing dengan mom semua. Kita belajar bareng-bareng untuk gerakan baby yoga dari yang simple sampai yang sedikit advance untuk moms bisa dilakukan lagi di rumah. Nah, tujuannya dari acara kali ini adalah biar kita semua bisa belajar sama-sama dan juga melakukan bonding time dengan baby kita semuanya. Dan juga jangan lupa digunakan Playgro Playmate-nya dan dipraktekkan semua gerakan yoga yang sudah saya sharing hari ini ya, Mam. Thank you. Dari Mom Verlita nih tentang kegiatan. Oh, seneng banget tadi kita dapat kesempatan, aku sama baby Joey dapat kesempatan untuk bisa yoga bareng. Ternyata seru banget yoga bareng babies yang lain. Ini pertama kali Joey yoga bareng sama aku karena dia usia 3 bulan. Dan ternyata manfaat dari yoga bareng baby itu banyak sekali. Selain memang bonding antara ibu dan anak, juga bisa bikin baby dan ibu juga sehat. Gerak untuk merangsang sensorik motoriknya, menstimulasi bayi lebih lagi. Pokoknya semuanya okay. Tadi banyak dapat tips, banyak dapat pelajaran juga yang bermanfaat dari event ini. Jadi untuk Smart Mama, untuk Playgro, juga untuk Bobo-Bob, kalau bisa dibikin rutin dong eventnya, jangan cuma sekali aja. Terima kasih. Mami, saya sudah dapat info yang menarik tentang yoga. Jadi yoga itu ternyata nggak perlu lama-lama tiap harinya, cukup 15 menit sampai 20 menit agar menjaga baik kita tetap sehat. Dan gerakannya tadi tuh nggak ribet ya, walaupun tadi agak kosong sedikit, tapi okay lah. Jadi nggak cranky dan bayi juga happy. Tadi kelihatannya kan Charlotte dan bayi-bayi yang lain juga happy karena memang gerakannya tuh bikin mereka happy gitu. Jadi hari ini tuh sehatnya dapet, happy-nya dapet, terus sosialisasinya juga dapet. Go up, down, and shake, 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 shake. Acara ini bagi kita sangat berguna sekali ya. Kita jadi tahu gimana cara memilih mainan yang baik, bagaimana olahraga yang baik untuk baby, untuk melatih perkembangan motorik baby juga. Ya terima kasih Playgro dan Smartmama untuk acara.